بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. Yang saya hormati Timbalan-timbalan Chancellor, pendaftar, mendahari, dekan-dekan, para rektor, para profesor, pensyarah, staf pentadbiran dan seluruh warga UiTM yang hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya syukur kepada Allah SWT kerana hasrat kita untuk memulakan perhimpunan ini dapat kita adakan. Ini pertama kali kita adakan dan yang disebutkan tadi antara tujuan ialah untuk kita terus, ya, saya dan juga pimpinan tertinggi UiTM dapat berkomunikasi terus dengan warga. Kerana kita tahu dalam sebuah organisasi komunikasi sangat penting, ya. Dan kita mahu semua warga UiTM tahu arah tuju apa dia keputusan-keputusan terkini yang dibuat di peringkat tertinggi universiti supaya kita dapat menghayatinya dan dapat kita mendukung secara bersama. Dan keduanya ialah untuk kita berkongsi apa juga perkembangan, ya, tentang universiti. Kita tahu semua orang sibuk, banyak kerja dan kadang-kadang tak tahu apa yang telah yang sedang berlaku. Jadi inilah platformnya. Dan mana yang miss, mana yang tak sempat, kita akan letak di satu website nanti apa nama all the slides supaya semua orang boleh rujuk. Dan sepatutnya tak ada excuse lagi siapa mana-mana warga tak tahu apa yang berlaku di universiti ini. Jadi itu antara tujuannya, ya. Jadi kita nak capai, nak perkara ini sampai ke seluruh warga. Ada orang kira berapa lama saya dah berada di UiTM, ya. 208 hari. 7 bulan lah, hampir 7 bulan, ya, saya berada. Dan alhamdulillah sepanjang 7 bulan ni banyak yang saya pelajari tentang kekuatan potensi yang ada pada UiTM dan juga apa yang boleh kita buat secara bersama untuk memajukan universiti ini. Of course di sana ada kekurangan yang mungkin boleh kita tangani secara bersama, ya. Potensi besar untuk universiti ini jadi hebat, ya, sebenarnya. Dan semakin hari katanya semakin sayang, ya. UiTM telah berada di hatiku. Itu yang saya boleh sebutlah sekarang ni. Ya. Ya. Dan saya akan terus mendalami dan menjauhi sejarah, legasi, semangat dan aspirasi UiTM. Ya. I meet a lot of great people. Banyak perkara yang saya rasa kita boleh buat secara bersama. Dan saya dapati semangat UiTM ni tinggi, semangat, komitmen sangat tinggi, ya. Warga sentiasa committed untuk memberikan yang terbaik dan ini satu plus yang kita mahu diteruskan, ya. Dan saya juga dapati kebersamaan warga itu ada dalam apa juga perkara yang kita nak buat. Cuma kita mesti sampaikan, ya, hasrat dan juga rasional di sebalik apa yang kita nak lakukan, ya. Dan of course alumni kita adalah satu kekuatan dan kita nanti akan ceritakan apa yang telah berlaku di kalangan alumni kita yang boleh kita kongsi dan banggakan, ya. Dan seterusnya ialah seperti mana yang saya sebut tadi, terdapat kepelbagaian potensi. Sebagai sebuah, saya kata sebelum ini, saya seronok berada di UiTM sebab UiTM ini sebuah universiti komprehensif. Ya. Maknanya semua benda ada, ya, program ada. Itu yang seronoknya, ya. Dan di sini sebenarnya terletak banyak peluang, ya. Bila kita dah ada semua bidang, banyak kekuatan, banyak peluang sebenarnya untuk kita menjadi lebih hebat, ya. Jadi itu yang saya dapati. Dan di sana kita kena aware, ya, cabaran yang kita terpaksa hadapi makin banyak, ya. Sebagai contoh ialah tuntutan pendidikan masa kini.
ada di kalangan saya bertemu pensyarah-pensyarah muda, ada menyatakan yang pelajar yang masuk dalam kelas ni kelompok yang cukup berbeza, the millennials, ya, dan kita kena address mereka ini. Kita tak boleh bawa pendekatan yang sama macam dulu hingga pernah buat, chalk and talk dan sebagainya, tak boleh. Ya. Millennials ni kajian menunjukkan dia punya attention span, ada satu kajian kata 12 saat. Gen Y, 12 saat je. Ada satu kajian Microsoft terkini, dia kata Gen Z, 8 saat. So dalam artikel yang saya baca tu, dia kata attention span goldfish lebih tinggi daripada attention span Gen Y ni, Gen Z ni. Goldfish 9 saat. Ya, dia punya attention span. Ya, ikan mas. Jadi millennials 8 saat. Ha, jadi ini satu realiti yang kita terpaksa hadapi. Ya. Yang jadi sudah tentu pendekatan. Itu sebabnya saya, Prof. Kamal duk cerita, pergi merata, cerita tentang education 5.0 dan sebagainya, kerana kita mesti mengambil pendekatan yang berbeza. Ini satu cabaran. Dan di masa yang sama, kita orang sebut tentang IR 4.0. Ya. Ya, saya sedang baca satu buku berkenaan dengan The Industries of the Future by Alec Ross. Kita dapati banyak perubahan-perubahan dari segi teknologi, business models, sharing economy, ya, disruption berlaku. Ini semua akan datang kepada kita dan kita akan bakal hadapi. Kita sudah lihat disruption dalam taksi misalnya, ya, dengan adanya Uber, Grab, tak lama lagi Gojek, ya, di Malaysia ni. Ya. Jadi kalau dulu kita lihat Gojek ni Jakarta aja, mungkin tak lama lagi di Malaysia, ya, akan ada servis Gojek dan sebagainya. gitu juga dalam perhotelan, Airbnb. Ya. Jadi mungkin disruption ini akan pergi kepada bidang education dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak bersedia, kita akan menghadapi masalah nanti. Seterusnya ialah harapan tinggi masyarakat. Orang meletakkan harapan yang tinggi terhadap kita. Kalau ibu bapa, dia mahu anak dia lepas graduate, dapat kerja. Saya baru terima surat daripada YB Menteri, minta naib chancellor, ya, take charge tentang employability graduan kita. So kita akan bincang perkara ini, macam mana kita nak tingkatkan. So jadi satu agenda besar, ya, tentang employability sekarang. Kita tahu di sana 500 ribu orang tak ada pekerjaan, orang muda. 500 ribu, it's a big number. Ya, jadi bukan benda yang, jadi harapan tinggilah terhadap kita. Industri mahukan graduan yang industri ready. Ya, jadi macam mana kita nak pastikan yang graduan kita industri ready. Dan seterusnya ialah antara cabaran persaingan sengit yang akan terus berlaku. Ada di sana IPTS, universiti awam, universiti swasta. Ya, dan persaingan sengit ini, dan kena pula the pool of people, calon tak ramai. Saya semalam mengkongsikan mesyuarat Majlis Pesaan Malaysia. Jadi tengok orang yang ambil STPM, ya. Dia letak statistik. Yang bidang teknikal, 10% je ambil. Yang bidang social science, 90% dalam bidang STPM. Pool nak support ni, jadi mungkin program-program teknikal di masa akan datang akan menghadapi masalah. Dan benda ni dah berlaku di sekolah lagi sebenarnya. Ya. Dasar 60-40 itu sudah tak berlaku. Hanya 29% sahaja pelajar sekolah yang ambil bidang teknikal atau bidang sains dan sebagainya. So, berapa minggu lepas, saya ada program dengan MB Selangor, dia sebutkan suarakan benda ni. Dan benda ni yang worst hit ialah industri swasta juga. Ya. Sebab dia kata di mana berlakunya orang shift daripada sains ke arts atau social science di sekolah. Jadi nak program kira-kira kita akan datang ni akan menghadapi masalah kerana mungkin tak cukup orang yang akan atau tak cukup calon. Dan kita sekarang ni dah harapi dah masalah itu. 5 daripada program kita tak ramai, tak ada orang mohon. Dan kesannya kalau kita tidak address benda ni, ya, jadi kita harap dekan-dekan semua, you are the people yang patut tahu what's coming,
trends, you must spot the trends and prepare for this. Yeah. Kalau tidak, nanti your program nanti tak terpaksa ditutup atau your faculty mungkin terpaksa ditutup kerana tak ada pelajar dan sebagainya. Yeah. Dan ini kalau ini satu realiti yang kita kena terima, persaingan. Tahun depan, kalau sebelum ni UPU hanya universiti awam saja. Saya difahamkan tahun depan UPU, both universiti swasta, universiti awam akan melalui UPU. Yeah. Dan ini sudah tentunya akan jadi satu realiti baru yang kita tak tahu apa akan kesannya kepada kita semua. Kita tak boleh assume people akan terus mohon UiTM forever. Tak semestinya. Yeah. So this is something yang kita kena realize dan prepare for. Kita tengok student enrollment kita pun untuk part time, the last trend, yeah, the last 5 years. Jadi kita lihat, sorry ini tak over clear ni. Yeah. Kita tengok ada satu ketika pernah naik 156,000. Target kita 170,000 tapi untuk full time, tapi tak capai juga. Yeah. Tapi yang part time nampaknya okay, so there's a big market for part time programs. Yeah. Mungkin orang kerja dulu dan lepas tu dia sambung balik. Yeah. Jadi ini satu realiti yang kita kena, mana kita kena fikir bagai cara facilities kita. Kalau kita pergi mesyuarat dengan kementerian, ya, berkenaan dengan pembangunan, ya, audit negara dan sebagainya, bagi mereka facilities kita telah dibina untuk 200,000 pelajar. Jadi bila tak cukup, kita kena jelaskan kenapa dan sebagainya. Jadi kita diminta untuk isi capacity kita ni untuk 200,000. So ini satu perkara yang kita kena sedar. Okey. Kita tak dapat tidak, oleh kerana saya katakan tadi perubahan-perubahan yang berlaku di kilang kita, kita mesti transform ourselves. Kita mesti berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan jadi tidak relevan nanti. Yeah. Dan the signs are already there. Kalau kita masih business as usual, kita akan menghadapi masalah. Yeah. So that's why the board, yeah, chairman and kita punya ahli lembaga pengarah universiti bawa message ini. We have to change. Yeah, we have to transform ourselves. Kita kena hadapi perubahan yang akan bakal berlaku, yeah, di landscape pendidikan tinggi negara kita. Dan ini memerlukan kita untuk membawa suatu budaya baru dalam bekerja. Kita tak boleh lagi pakai budaya lama, slow, complacent, business as usual, average saja, tak boleh. Ya. Orang kata sekarang ni average is over. Ya. Kalau kita average saja, mediocre saja, kita akan kena ketinggalan. We have to work harder, we have to change, we have to adopt values yang kita kena lebih pantas bekerja, kita kena grab opportunities kerana persaingan akan makin bertambah sengit. Ya. Kerja akan semakin bertambah. Dia kerja bukan semakin kurang. Ya. Kerja akan semakin bertambah dari masa ke masa. Begitu juga kita kena fikir tentang kelangsungan, our survival. Kita kena fikir tentang our financial resources makin telah dipotong 500 juta, semua orang tahu, bermula 2017. Ya, dan kita kena cari perkara ini. Ya, kalau kita nak buat banyak perkara lagi, we must look for new income streams. Ya. Begitu juga kita mahu ada perubahan minda dan sikap di kalangan staff kita. Di mana saya katakan tadi, kita perlu ada nilai-nilai values yang boleh membawa kita bersaing. Ya. Kita kena ingat yang kita hari ini bersaing dengan banyak pihak. Ya. Kita bersaing dengan bukan saja universiti swasta dalam negara, tapi branch campuses dari luar negara juga ada di negara kita ini. Ya. Dan kalau kita tidak melihat tentang persaingan-persaingan ini, kita akan hadapi pelbagai masalah nanti. Ya. Dan ada di sana tulisan-tulisan yang
menunjukkan yang katanya mengkritik ataupun secara negatif menunjukkan yang universiti awam sudah ketinggalan di belakang ya, berbanding dengan universiti swasta. Dan nanti saya akan share data nanti yang menunjukkan yang kalau dulu UiTM ni selain selepas 5 universiti RU tu, UiTM ni yang ke-6 di Malaysia ni ya. Tapi hari ini kita akan tengok yang kalau dalam ranking berapa ranking dunia, kita sudah kalau di Malaysia ni kita sudah nombor double digit dah ya, dan ini satu yang kita kena tangani ya. So kita perlu penambahbaikan berterusan dan kita kena benchmark with the best ya. Orang bangkit kepada saya kata, orang kata saya ni nak transform UiTM kepada jadi research university. Tak betul. Kalau saya transform UiTM jadi research university, nanti susah, ramai orang tak naik pangkat. Ya. The research university nak jadi professor kena ada 35 journal papers. Dan 21 daripadanya mesti ISI. Ya. Ataupun mesti ada impact factor. Ya, kita setakat Scopus saja ya. Dan index journal. Jadi syarat di RU lebih tinggi dan saya tak pernah sentuh tentang syarat kenaikan pangkat. Sejak saya masuk, saya tak pernah sentuh tentang syarat kenaikan pangkat di UiTM ni lagi. Ya, jadi cuma orang kata janganlah benchmark dengan RU. Saya tak benchmark dengan RU, saya benchmark dengan Taylor's misalnya. Ya. Nanti saya letakkan nombor 500 collaboration. Itu dekat Taylor's. Kenapa Taylor's dia punya hospitality program dia top 100 in the world, dia ada 500 kolaborasi dengan pelbagai pihak dalam dan luar negara. Berapa kolaborasi kita punya hospitality program kita yang ada. Jadi saya benchmark bukan dengan RU. RU susah kita nak benchmark sebab dia ada extra grant dan sebagainya dan dia banyak buat benda perkara lain. Kita benchmark dengan yang terbaik dan terutamanya universiti swasta yang telah mendahului kita, ya, yang mendahului UiTM. Okey, saya nak kongsi sedikit yang saya sebut tadi. Kita lihat di sini, yang kita nampak meningkat ialah QS ranking Asia. Itu nampaknya ada peningkatan sebab dia punya kriteria lain sikit. Kalau QS ranking dunia, kalau banding tahun lepas, kita ada peningkatan sikit. Ya, 651 to 700. Tahun lepas, 751 to 800. Ya. Kalau tak silap. Ya. So, ada peningkatan. Tapi tengok kalau di Malaysia, ya, kalau based on ranking dunia tu, kita nombor berapa sekarang ni? Nombor 12 ya, di Malaysia. Ya. Siapa yang dah atasi kita? Private universities yang telah mengatasi kita? Taylor's, MSU, UCSI, UTP, Universiti Teknologi Petronas. Ya. Itu universiti-universiti baru, universiti muda. Dan tak mustahil lagi, universiti-universiti lain juga akan mengatasi kita kalau kita business as usual. Kalau kita masih berpuas hati dan dengan apa yang ada dan kita tak mau berubah dan tak mau meningkatkan prestasi kita, kita akan ketinggalan. Dan suatu hari nanti, kita bukan jadi program-program kita mungkin tidak akan jadi program of choice. Ya. Tetapi hanya program untuk orang-orang yang pilihan untuk orang yang susah sahaja ya, yang akan datang ke UiTM. Okey. So ini kedudukan kita dalam ranking dunia. Bagi saya kita should be nak beat Universiti Melaya memang very tough lah ya. Paling tidak kita at least berada di top 300 lah. Itulah target kita. Ya. Respectable ya. Nak top 5 in the country is going to be very difficult to because the other universities are working much harder than us. Yeah. Okay, on graduate employability, kita target 83%, kita capai 82.6%. Yeah. Jadi ini suatu, kita tengok ada trend peningkatan yang ini baik. Tapi yang terbaik di Malaysia dalam employability ini siapa? Among universiti awam. Universiti awam lah. Ya. Kita nak compare universiti swasta mungkin susah. UMP, Universiti Malaysia Pahang. Berapa peratus? 96%.
ya. 96% dia punya apa nama employability rate dia. So tertinggi kita nombor 4 di Malaysia sekarang ini di kalangan universiti awam. Ya, selepas UMP, kalau tak silap saya UNIMAP, UPM dan baru kita. Ya, kita yang nombor 4 dari segi employability di dalam negara. And networking partnership ini kita masih baru ada 128. Ini masih bagi saya rendah lah. Ya. Dan kalau kita nak hantar, nak enhance mobility, kalau target kita nak hantar 5,000 pelajar ke luar negara, sekarang ni baru capai 1,000. Ya. 1,000 inbound, 1,000 outbound. Kalau kita nak target 5,000, you need a lot of partners. Ya. Dan kalau kita tengok di sini, kita banyak negara kita tak ada partners lagi. Europe sikit. Ya. Kita ramai di Asia, partners kita. Di North America pun tak banyak. 9 je universiti. Dan tak ada langsung di sana ialah Middle East. Ya, kita tak langsung tak ada partner universiti di Middle East buat masa ni. Yang ada di Afrika. Situ pun sikit sangat. And the future, ini saya baca dalam buku apa nama yang saya katakan the future industry of the future. Africa is going to be where the development is going to happen a lot in the future. Ya. Perkembangan yang banyak perkembangan pembangunan ekonomi sedang berlaku di Afrika. Dan orang predict even Middle East nanti akan suffer bila energy oil dah tak apa laku untuk di pasaran ya, sebab banyak renewable energy dan sebagainya. Okay. So kita perlu partners yang lebih luas di pelbagai negara dan kita sekarang ni join banyak networks ya, so that kita boleh libatkan staff dan pelajar dalam pelbagai program mobility. Dan kita mahu banyak berlaku kolaborasi dalam bidang research, bukan sahaja student mobility, staff mobility, juga research, publication dan sebagainya. Kalau kita nak tingkatkan visibility kita di peringkat global. Okay. Ini saya akan tunjuk ni dari masa ke semasa, tapi mungkin ni tak tampak tengok keseluruhan ya. Ya ni kita punya progress the last 5 years, pencapaian KPI kita. Ya, sejak dari 2015 dan 2019 tu angka tu belum complete lagi ya. Tapi kita lihat ada trend yang meningkat ya, dalam beberapa aspek. Seperti, of course lah kita tidak ramai orang ada PhD ya, di universiti kita. Penerbitan berindeks pun meningkat per staff. Sitasi juga ada trend peningkatan di sana. Dan geran pendidikan juga ada trend peningkatan. Ya. Jadi ini satu petanda yang saya rasa cukup baik. Lah, ya. Kita mahu semua kita the trend should be on the upward trend. Yeah. Keboleh pasaran graduan pun ada sedikit ada peningkatan dan kita mahu tingkatkan lagi kepada 90%. Target kita ialah 90% ya, yeah, bukannya setakat 83% sahaja. Jadi perlu kita buat banyak perkara lagi untuk ataupun banyak pro inisiatif untuk pastikan keboleh pasaran graduan kita akan terus meningkat. Enrollment mahasiswa pasca siswazah yang full time nampaknya ada penurunan sikit, tapi part time ada apa nama ada peningkatan. Okay, pelajar antarabangsa kita sangat sedikit, ya, yeah. Tapi ada upward trend baik. Kita nak target 3,000 ya, untuk international students kita. Ya. Jadi kita baru ada 240. Ya. So within 5 years, we hope the numbers will increase to 3,000. And yang lain-lain itu masih rendah. Tabung endowment telah dilancarkan lama dah dulu. Ya. Tapi masa itu 1 juta saja. Tapi Alhamdulillah bendahari kita dia boleh buat magic. Kita relaunch baru ni sudah ada 51 juta. Jadi ini tahniahlah pada bendahari. Ya.
Macam mana dia buat, itu nak kena tanya. Tanya dia perlahan. Okay. So ini just to show perkembangan, pencapaian kita terkini. Semua orang dah tahu kita dapat dah kali keempat rasanya, Trusted Brand Gold Award ni. Reader's Digest. Dan kita juga dah kali kedua dipilih sebagai Premier Digital Tech University. Jadi ini tahniah kepada Fakulti Sains Komputer kita. Yeah. Yang berusaha keras untuk pastikan kita berada di tahap ini. Ini kita punya Wonder Woman, Profesor Normah. Number two in the world. Yeah. Tahniah. Yeah. Dalam bidang Islamic finance. Lepas tu ini, pelajar kita, ACCA ni, top achiever in the world, ya, markah tertinggi dalam dunia, Zaim Syahmi. And congratulations to our faculty music. Ya. Our team menang banyak awards di Poland dan Germany. Ya. Ini Dr. Muhammad Azri, dia dapat medical award grant ni. Dia ada ni ya? Ada datang? Tak ada. Ini. Keladang kat tangan, eh? Siapa-siapa yang kita sebut ni. Okey. Ni KIK. Banyak ya, kejayaan. Saya dipahamkan ada tim tu ada kat sini. Di mana? Boleh berdiri ke? Ada datang? Tak ada. Ah, okey. Tahniah kepada our KIK team. Ya. Ramai yang yang banyak kejayaan yang telah diperoleh ini. Ini grants, ya, yeah. Grants. Jadi saya dah kita ucap tahniahlah kepada kumpulan ni kerana dapat grant Erasmus, ya, yeah, EU grant dengan kerjasama kolaborasi beberapa universiti. Saya dipahamkan dari Universiti Carangan Sarawak ni, tim ni. Yeah. Nama saya kecil sangat tu. Oh sorry, Profesor diketuai oleh Profesor Dr. Margaret Chan. Dengan tim beliau. Ustaz berada kat sana. Okay. Dalam tim tu. And then kita ucap tahniah kepada mereka yang dapat grant-grant ini. Eh. FRGS 260 projek. Ini antara yang saya rasa yang tertinggi kot yang kita dapat di kalangan universiti awam. Ni, eh. Dan seterusnya grant FRGS Racer. Yeah, untuk pensyarah muda. Jadi ini tahniahlah kepada semua yang dapat grant ini. Begitu juga kita dapat dana ini usaha daripada ICAN. Ya. Kita ucap tahniah kepada ICAN atas usaha mereka kita dapat grant 970,000 untuk perubahan 4th IR Competence Center dan dana industri at universiti di samping dana kebolehpasaran graduan dan juga kita dapat dana daripada Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli 146,000 untuk community-based ecotourism, ya, project ini di bawah ini usaha ICAN lah. Datuk Rahmat tak ada ini, dia ada ke Austria pergi semalam. Jadi kita ucap tahniah pada Datuk Rahmat dengan tim dia. Okey, ini tadi kita dah sebut dan kita ada target sebenarnya untuk ni kita galakkan semua staff kalau nak beri sumbangan, beri sumbangan pada ini. Kita mahu ada satu saja tabung endowment di universiti ini. Ya. Banyak-banyak tabung kat luar sana, duitnya tak masuk kat kita. Jadi susah kita nak rancang, nak buat program untuk offer scholarship dan sebagainya. Jadi kita tidak ada satu tabung endowment. Fakulti pun tak perlu wujudkan tabung endowment. Ini saja tabung endowment. You cari endowment, kita masuk kat sini, tapi will be assigned to your faculty. Ya. Chair, professor ke kalau industri nak sponsor ataupun mana-mana nak offer scholarship ke dan sebagainya, kita akan masuk dalam tabung. Jadi kita want to see this tabung endowment grow. Kita tak akan usik pokok tetapi kita akan gunakan dividennya. Antaranya kita nak gunakan untuk mobility pelajar kita. Ya, nak hantar mereka ke luar negara. Begitu juga nak offer scholarship dan sebagainya. Ya. So we want to increase this tabung endowment. Target kita berapa? 500 million ke 1 billion? 500 million. Ya. In 5 years, target kita 500 million. Dalam setahun, kita nak cuba dapat 100 juta. Ya.
usaha kita. Jadi nombor akaun pun siap dah ada. Ya. Lain kali perhimpunan duit bulanan kita, bendahari akan bawa apa nama? Ini ada. Ada dah bawa. Jadi pakai your credit card ke, pakai card apa nanti, PayWave ke apa, boleh. Ya. Terus je buat hari ini. Jadi bendahari dah permudahkan usaha untuk donate kepada tabung endowment kita ni. Okey, saya selalu sebut UiTM ni is like a sleeping giant. Ini bukan maksud dia negatif, tidak. Ya. Maksudnya potensi besar, tapi kita belum realise kita punya potential lagi. Saya selalu liken our UiTM ni kepada Indonesia. Indonesia is a sleeping giant. Sekarang ni dia the seventh largest economy in the world. Dalam 2030, orang kata dia akan jadi fifth largest economy in the world. Dan ada yang kata dia akan jadi fourth largest economy. Selepas China, US, India, dan selepas itu Indonesia. Ataupun Turki. Dia, kita Indonesia dengan Turki ini hampir sama. Yeah. So one day, tak mustahil, ramai orang kita akan pergi bekerja di Indonesia. Yeah, tak mustahil. Dia nak bina dia punya big capital di Kalimantan, yeah. New capital dia nak pindahkan, which will involve several billions, yeah, of duit investment. Yeah. So Indonesia, dan everywhere you go sekarang ni, Indonesia kita tengok pembangunan. Orang dia pun dah kurang nak mari ke sini dah, yeah. Sebab gaji di sana dah mahal. Yeah. Dan kalau siapa nak dapat pembantu rumah tu, kalau you tak bayar 1,000 lebih, dia tak mau datang dah. Yeah. Dulu saya ingat lu masa saya ambil pembantu rumah bayar RM400 je sebulan. Yeah. Many years ago lah. Tapi sekarang ni sorry, yeah, tak boleh dapat dah. So we need to wake up. Yeah. Banyak potensi, dan kalau kita semua bangun, kita semua menggerakkan potensi yang ada pada kita, insyaAllah kita akan menjadi sebuah universiti yang hebat. Yeah. Kita perlu terus menjadi cemerlang dan terbilang melalui tiga petunjuk, ya, iaitu melalui pendidikan berkualiti, prestasi berdasarkan nilai. Kita mahu prestasi meningkat, tetapi mesti grounded in values. Ya. Kita tak mahu orang kita hebat dalam pengajaran, hebat dalam research, tetapi buat benda seperti masih ada lagi aduan tentang misalnya sexual harassment. Kita tak mahu benda macam itu. Ya. Dari masa ke semasa saya dapat aduan-aduan ini daripada pelajar dan ada yang buat laporan polis dan sebagainya. Jadi kita mahu tingkatkan prestasi, tapi semua mesti berteraskan penghayatan nilai. Ya. Kita tak mahu ada rasuah, kita tak mahu ada apa nama masalah integriti di kalangan staff kita. Dan seterusnya ialah kita mahu tingkatkan kecemerlangan kita di peringkat global. Ya. Kita juga perlu terus memainkan peranan sebagai ejen yang membawa perubahan, kemakmuran dan kesejahteraan, ya, sejagat. Dan ini kita akan ada tiga petunjuk bagi untuk bagaimana kita nak capai benda ini. Kita kena perluaskan akses. UiTM is about access, providing more and more people into higher education. Ya. Jadi kita kena fikirkan pelbagai program lah yang kita boleh offer, ya, untuk tingkatkan akses kepada kita. Dan saya percaya TNC akademik kita, Prof. Kamal is trying to do this, yeah, in discussion with the faculties. Seterusnya ialah melalui jaringan strategik antara alumni, community dan industri, dan juga melalui employability graduan kita. Yeah, saya katakan tadi, saya baru just terima surat terbaru di mana Wabi Menteri minta kita menjadikan agenda kebolehpasaran graduan ini suatu agenda yang kita beri fokus. Dan penggerak semua ini ialah warga UiTM lah, ya, yang boleh menggerakkan kita untuk mencapai kejayaan-kejayaan besar ini ialah semua warga. Semua warga harus bersatu, semua warga harus bersama mendukung apa jua usaha yang sedang diusahakan oleh universiti.
Okey. Ini apa nama, baru-baru ni mereka ada buat kursus untuk orang yang bersara kan. So pada tahun ini sehingga hari ini 389 warga telah bersara. Ya. Jadi ada pantun di sana yang saya boleh baca sini. Dari sempurna membawa delima, masak sebiji di balik daun, jasamu semua kami terima, jadi kenangan bertahun-tahun. Jadi kita ucapkan penghargaan, setinggi penghargaan dan atas sumbangan mereka lah. Nama-nama semua ada tu, tapi gambar tak boleh letak, ramai sangat. Ya, kalau 4-5 orang, 10 orang boleh kita letak gambar-gambarnya. Jadi, since we are big, jadi ramai yang besar pun besar juga. Ya. Naik pangkat pun tak boleh nak naik pentas semua, sebab ramai sangat naik pangkat, 297. Ditahniahlah kepada semua. Ya. Saya rasa rektor-rektor, dekan, saya tengok dalam social media, duk bergambar bagi siapa-siapa yang naik pangkat. Jadi, tahniahlah ya, kepada siapa yang naik pangkat ni. Kita akan dari masa ke semasa, proses kenaikan pangkat ni akan terus berlaku. Ya, jadi, insyaAllah, kalau mana yang belum sampai masa tu, bersabar. Ya. Tapi prestasi nak kena tingkat lah, ya, kena meningkat. Jangan prestasi kurang tak berapa baik, tapi nak expect naik pangkat tu tak boleh. Ya. Kita akan do it on the basis of merit. Ya. Dan kita ucap takziahlah kepada keluarga-keluarga staff kita yang telah meninggal dari masa ke semasa kita dapati ini berlaku, dan kita sedekahkan Al-Fatihah lah kepada yang golongan yang Muslim. Ya. Okey, sepintas lalu, mana yang takut ada yang miss, kita telah hantar dua pelajar MPP sebagai ahli Senat. Ya. Mereka dah attend dah dalam Senat kita. Ini part of the kementerian punya effort nak empower students. Tahun depan, kita akan tubuhkan student union. Jadi student yang akan handle semua urusan mereka. HEP mungkin jadi facilitator aja, ya. Dan mungkin kena downsize sikit ke macam mana ke, kita lihat nanti macam mana peranan akan berubah, ya, bila dah ada student union. So yang akan memulakan usaha ni ialah UIA, ya, dan juga beberapa universiti lain. Kita dah buat kerjasama, initiate kerjasama dengan Al Jazeera. Nanti bulan, saya tak ingat, bulan ni ke bulan depan, akan ada Al Jazeera Week dengan Fakulti MESCOM. Kita akan adakan, jadi tahniah pada Fakulti MESCOM. Kita akan adakan program ini. Jadi ini juga, ini sebenarnya inisiatif daripada Wabi Menteri kita, dia pergi visit dan dia mahu kita link to one of the best broadcasting organisation in the world, ya, iaitu Al Jazeera. Kita dah pergi melawat di sana, tengok Al Jazeera English, Al Jazeera Arabic, memang hebat facilities dia. Jadi kita mahu ada di kalangan kita, pelajar kita, graduan kita nanti akan bekerja dengan Al Jazeera dan mungkin jadi anchor, apa nama, pengacara dan juga membaca berita dan sebagainya di Al Jazeera ni. So mereka pun looking forward to bekerjasama dengan kita, insyaAllah. Okey, ni tadi pelancaran tabung endowment kita dah sebutkan tadi. Ini yang saya sebut tadi. Satu pencapaian besar. Saya dipahamkan usaha untuk unite alumni kita ni. Berapa persatuan alumni yang berdaftar? Siapa tahu? Alumni UiTM. Ada 45. Saya ingat ada 2-3 aja. Rupanya ada 45. Ya, dan counting akan bertambah lagi. Ya, sebab cawangan buat alumni dia, faculty ada alumni, accountancy ada alumni dia, business ada alumni dia, engineering, chemical ada alumni dia, civil alumni dia. Jadi banyaklah alumni kita ni. Ya. Jadi saya dipahamkan usaha nak satukan mereka ni tak berjaya all this while. Tapi baru ni, Datuk Rahmat dengan tim ICANN tahu macam mana dia dapat formula. Mereka setuju untuk duduk di bawah Federation of UiTM Alumni.
Jadi ini tepukan gemuruhlah kepada tim ICANN. Ya. Satu pencapaian. Jadi dia cari formula di mana semua orang setuju. Ya, sebab kalau nak letak di kalangan mereka tu jadi presiden dan sebagainya, ada yang tak setuju. Dia letak naib chancellor jadi YDP atau chairman. Ha, jadi semua orang setuju. Ya. Prof. Fauzi kata dia ibarat dalam sirah dengan semua puak tak setuju, ya? Ada bertelagah siapa nak letakkan batu apa. Ha, jadi dia kata saya yang orang semua pegang tiap-tiap bucu, saya yang terletak katanya batu tu. Jadi alhamdulillah ini satu, saya rasa satu benda yang besar dan banyak benda boleh kita buat dengan gabungan ini. Jadi mereka semua dah setuju dan sekarang ni saya tengok sikit punya aktif perbincangan dan kita akan ada nanti sebuah rumah alumni yang besar ya, di Intekma kita sedang usahakan dan alumni kita boleh datang ke situ buat aktiviti dan kita mahu libatkan alumni dalam dengan semua fakulti membantu kita dalam menjana lebih ramai entrepreneurs ya, terlibat dalam curriculum. Mereka mahu sebenarnya to give back. Our alumni ni, they want to give back. Cuma kadang dia tak tahu macam mana. Ya. Setengah tu dia dah bagi banyak sumbangan, tapi dia tak tahu tabung mana masuk. Tapi dia tak tahu. Ya. Saya jumpa satu orang, dia kata, Datuk tu, dia kata, saya dah bagi 140 ribu dah. Tapi saya tak tahu tabung mana dia masuk. Ha. Jadi, dia bukan masuk tabung alumni, endowment kita. Tak tahu tabung. Jadi, kita nak sekarang ni, masuk tabung endowment UiTM. Ya, satu je, senang aja. Ya. Jadi ini satu pencapaian yang saya rasa boleh kita banggakan. Dan weekend ni baru aja berlaku. Ya. Satu weekend yang istimewa untuk saya lah. Ya. Sebab saya ini dah pergi terlibat ataupun pergi main intervarsity golf ni lama dah. Tapi tak pernah menang. Ya. Universiti saya memang tak pernah menang. Buat strategi macam-macam, tak pernah menang. Ha, tapi kali ini, saya bertanding atas kapasiti Naib Chancellor UiTM dan beri semangat sikit. Dia minta saya beri kata-kata semangat kepada tim UiTM ni. Dah 10 tahun tak menang. Dulu menang 3 kali. Dah 10 tahun. Tiba-tiba mereka begitu bersemangat dan dapat jadi juara. Ya. Suruh RPTA. Jadi ini tahniahlah kepada UiTM yang golf team. Antaranya yang menang, Dr. Haider. Ha, ini. Ya. Ada lagi? Sambil sini. UiTM golf team. Diri. Ya. Kaptennya, bangun. Cik Zulkarnain. Ha, kaptennya. Ya. So ini kita beat all 20 other IPTAs. Ya, jadi itu satu yang membanggakan lah. Dan juga nak sebut di sini, oleh kerana kita telah bincang tentang transformasi itu, kita sekarang ini sedang menyediakan our 5-year transformation plan, 2020 to 2025. Jadi kita dah buat retreat di ILD 26 hingga 28 Julai baru ini, dan lepas tu kita bentang di LPU retreat di Langkawi baru ini, 16 hingga 18 Ogos. Jadi kita sedang merangka strategi untuk 5 tahun akan datang. Ke mana kita nak arah tuju kita? Mana kita nak bawa UiTM? Ya. Nanti kita akan buat town hall, kita akan engage staff untuk minta input daripada semua. Ya. Bila untuk tentang plan yang baru kita. Kita mahu semua warga kita jelas. Visi pun kita ubah sikit, misi pun kita ubah sikit. Kita tak mau visi panjang-panjang. Ya, sebab apa? Tak ada siapa ingat pun. Ya, kalau saya angkat, tunjuk nanti ni, suruh apa visi UiTM sekarang, saya rasa tak ada siapa yang boleh jawab. Jadi kita tak senang je, pendek, semua orang ingat dan mulai hati dan berusaha ke arahnya. Ya. Ha, jadi itu yang akan kita buat. Dan apa ada acara yang akan datang, yang akan berlaku, kita akan ada program town hall bersama Menteri Pendidikan Malaysia dengan pelajar di puncak Puncak Alam ya, pada 12 September, which is tomorrow lah. Ha, tomorrow, besok, petang esok. And then kita akan ada UiTM Innovation Festival weekend ni, 14 hingga 15. Ya. First time ever kita buat festival besar-besaran
untuk showcase innovations daripada pelbagai fakulti dan cawangan dan sebagainya. And it's an interactive punya ni. I think kalau yesterday siapa tengok dalam TV, Prof. Nazib, Prof. Nazib dengan Datuk Rahmat, begitu handsome-nya dia orang appear on TV, cerita pasal kita punya ni. Jadi kita harap ramai orang, target kita berapa puluh ribu pengunjung? 30 ribu akan datang ke Shah Alam, ya, daripada sekolah dan komuniti dan sebagainya, itu target kita lah. Ya. So the idea is to position UiTM as home of innovation. Ini tempat kita menjana pelbagai inovasi. Ya. Konvo kita akan mula 5 Oktober dan kita akan adakan seminar penghayatan nilai murni ini 23 September diorganisasi oleh IMPAC di DATC. Then siapa yang tak aware lagi, kita ada buat di Shah Alam ni, kampus ini, secara bulanan program Get Fit UiTM. Jadi kita harap warga boleh turun sejam je kita exercise. Ya. Tujuannya ialah untuk beri kesedaran pada kita semua, create awareness tentang penting jaga kesihatan. Ya. Seperti apa nama kita umur panjang dan kita dapat memberikan yang terbaiklah kepada universiti sepanjang kejayaan kita. Dan perhimpunan dua bulanan akan datang ialah pada bulan November. Okay. So, semua orang tahu UiTM di hatiku. Yeah. Semua orang tahu. Yeah. Itu tagline kita. Tapi our corporate team kata sekarang, selain daripada UiTM di hatiku, kita mahu perkenalkan baru. Kita UiTM. Ini untuk reflect sinergi yang akan berlaku from now onwards. Yeah. Kita mahu sinergi ini berlaku. Sebenarnya, kalau sinergi ini berlaku dalaman pun sudah hebat dah UiTM. Apatah lagi kalau kita dapat bersinergi dengan pihak luar. Yeah. Jadi kita tahu dalam organisasi, hatiku itu I kan. Tapi dalam organisasi, we lebih penting yeah, daripada I. Jadi kita nak promote we. Yeah. Kita nak promote kita. Kita UiTM. Ya. Kalau orang Terengganu dia lama dah pakai kita ni. Terengganu kita kan. Jadi kita lambat sikitlah pakai ni. Ya, kita UiTM. So we have to think like we are together in this, ya. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan kongsi pertama ni dan kita harap warga aware tentang apa yang hasrat yang kita nak dan hala tuju kita dan insyaAllah saya katakan tadi kita akan bila plan yang dah ada tu kita akan buat town hall dan dapat input apa semua dan insyaAllah kita lepas tu 2020 kita akan implement the plan yang baru dan ini memerlukan sokongan-dokongan semua pihak. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.